Kiai Haji Soleh Iskandar. Jejak pejuang ulama patriot dari Kampung Pasarean. Berpuluh kilometer arah barat jantung Kota Bogor, Jawa Barat. Anda mungkin belum mahfum jika ada sebuah tempat bersejarah di sana. Tempat di mana seorang ulama karismatik, Kiai Haji Soleh Iskandar, merintis mozaik peradaban di salah satu titik di negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia. Soleh Iskandar memang tak asing lagi di telinga warga Bogor. Namanya diabadikan menjadi nama jalan protokol, tempat sebuah kampus dan rumah sakit Islam tegak berdiri. Lebih daripada itu, jasa dan kiprah tokoh kelahiran Pasarean, Cibung Bulang, 22 Juni 1922 itu sangatlah besar, baik pada masa perlawanan terhadap penjajah sebelum kemerdekaan, bahkan pasca kemerdekaan bagi warga Bogor dan Indonesia. Figur yang mengenyam pendidikan pesantren sejak kecil itu adalah tokoh pejuang di era awal kemerdekaan yang disegani terutama di tanah Pasundan. Meski terkesan dengan kealimannya, ia tak antisosial dan abai terhadap penindasan penjajah. Bekal ilmu agama dan kepribadian yang kuat inilah modal dan pendorong utama mengapa sang kiai begitu getol melawan Belanda. Tak heran bila sejak usia belia ia terlibat angkatan senjata melawan penjajah. Sebelum turun ke medan perang, ia bahkan pernah mendirikan organisasi pemuda muslim Subhanul Muslimin pada tahun 1938 di daerah kelahirannya Cibung Bulang. Masa mudanya dihabiskan di medan perang. Ia tercatat sebagai komandan Hizbullah pada tahun 1945 sampai 1947 di wilayah Bogor Barat, meliputi Lewiliang dan Jasinga. Dari organisasi kepemudaan inilah ia kemudian terjun bersama pejuang kemerdekaan lain bergerilya melawan penjajahan Belanda. Beberapa catatan perlawanan yang telah ia jalani bersama pejuang lainnya kelak membuatnya mendapat pangkat mayor bersanding dengan gelar Kiai Haji yang diberikan masyarakat. Beberapa perlawanan tersebut antara lain mengatur perlawanan terhadap tentara Inggris dan Belanda di daerah Ciseeng, Parung, Depok, dan Kota Bogor pada masa perjanjian Renville. Jasa Mayor TNI Kiai Haji Soleh Iskandar yang paling dikenal ialah memimpin pasukan gerilya Batalion Tirtayasa Siliwangi pada tahun 1947 sampai 1950. Berkat dia, alih-alih penjajah Belanda ingin menguasai Bogor, pasukan sekutu kalah telak dan meninggalkan Bogor. Bahkan dalam catatan sejarah batalion ini telah mampu menghancurkan 2 tank Sherman Belanda. Aksi heroik tersebut diabadikan dalam prasasti perjuangan masyarakat Bogor di Leuweung Kolot, Kecamatan Cibung Bulang Bogor yang saat ini lebih dikenal dengan Kampung Tank. Kepiawaian dalam strategi perang mempertahankan Bogor mendapat pengakuan dari Belanda dan sekutunya. Para komandan Belanda ketika itu mengakui bahwa Soleh Iskandar adalah salah satu ahli strategi perang gerilya yang dimiliki Indonesia di masa perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Atas jasa dan kepiawaian perjuangan di wilayah Bogor Barat hingga Banten, Soleh Iskandar diangkat sebagai Dandim pertama Kodim 0603 Lebak Banten pada tahun 1948 sampai 1950. Di samping beliau piawai dalam perjuangan, Soleh Iskandar merupakan sosok yang dinilai sangat maju dan visioner melebihi zamannya. Betapa tidak, pada usia 28 tahun, lelaki kelahiran Kampung Pasarean, Kecamatan Pamijahan ini mampu merubah tempat kelahirannya menjadi sebuah perkampungan yang modern dengan tata ruang yang sangat memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan yang tertata dengan baik. Penataan yang demikian inovatif ini menjadikan Kampung Pasarean tercatat mendapat pengakuan UNESCO sebagai desa modern pertama di dunia ketiga tahun 1953. Selepas Indonesia merdeka, Kiai Haji Soleh Iskandar mengundurkan diri dari ketentaraan pada tahun 1950 dengan pangkat terakhir mayor.
kemudian aktif sebagai Ketua Umum di Serikat Tani Islam Indonesia STII pada tahun 1956, menggantikan Muhammad Sarjan yang menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia. Serikat ini diketahui didirikan untuk mensejahterakan para petani Indonesia. Selanjutnya, beliau tercatat aktif di Veteran dan Organisasi Ketentaraan sebagai Ketua Persatuan Bekas Anggota Tentara Perbata dan sebagai Wakil Ketua II Legiun Veteran Republik Indonesia pada tahun 1957. Kiai Haji Soleh aktif di kancah perpolitikan nasional. Ia pun bergabung ke Partai Masyumi pada tahun 1958. Bersama sejumlah tokoh ulama, ia tercatat sebagai pengurus Partai Islam ini. Bersama Muhammad Nasir, M. Nur Ali, dan beberapa tokoh lainnya. Selain aktif pada politik praktis, Kiai Haji Soleh Iskandar dengan sentuhan emasnya pada tahun 1960 mendirikan pesantren pertanian pertama di Indonesia, yakni Pondok Pesantren Pertanian Darul Pala yang didirikan di kawasan Cinangneng, Ciampea, Bogor. Selain membangun pesantren berbasis pertanian dan beberapa pondok pesantren lainnya, Kiai Haji Soleh Iskandar pada tahun 1961 mendirikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang saat ini menjadi Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang dalam perkembangannya mampu mendidik mahasiswa sebanyak 8.000 mahasiswa setiap tahunnya. Pada tahun 1972, Soleh Iskandar mendirikan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Jawa Barat yang saat ini menjadi Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKS PPI. Dengan anggota yang tercatat lebih dari 2.000 pondok pesantren dan dalam kiprahnya, organisasi ini banyak melahirkan fatwa dan pandangan kritis terhadap pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1982, mendirikan Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor Yarsib, saat ini dikenal dengan Rumah Sakit Islam Bogor. Dalam perkembangannya, RSIB dapat menangani pasien rata-rata setiap bulannya sebanyak 10.000 pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan, dengan mayoritas pasien terdiri dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kiprah sosial Kiai Haji Soleh Iskandar tidak berhenti sampai di situ. Di usia yang mulai menua, Soleh Iskandar masih memikirkan tingkat kemakmuran dan perekonomian wilayah Lewiliang dan sekitarnya yang masih terbelakang. Atas inisiatif dan gagasannya pula, Kiai Haji Soleh Iskandar mendirikan Bank Perkreditan Rakyat BPR Amanah Ummah untuk mempercepat dan mempermudah akses ekonomi dan permodalan bagi kelompok usaha kecil menengah. Sampai sekarang, kinerja BPRS Amanah Ummah sangat menggembirakan dengan aset mencapai puluhan miliar rupiah dan diakui sebagai BPRS terbaik di Indonesia melalui berbagai macam penghargaan yang diraihnya. Dalam perkembangannya, BPRS Amanah Ummah saat ini telah memiliki nasabah sebanyak 30.000 nasabah yang mayoritas nasabahnya terdiri dari pedagang kecil dan UMKM. Hingga menjelang akhir hayatnya, ulama karismatik ini terus istiqomah membela kepentingan umat. 22 April tahun 1992, umat Islam berduka. Di usia 69 tahun, beliau menghembuskan napas terakhir di Bogor dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Barengkok Lewiliang, Bogor. Atas jasa dan pengabdian terhadap Indonesia, pada tahun 1995, Presiden Republik Indonesia Soeharto menganugerahkan Bintang Jasa Nararya kepada Kiai Haji Soleh Iskandar. Tidak heran pada tahun 1995, Majelis Ulama Indonesia MUI mengajukan Kiai Haji Soleh Iskandar bersama 4 tokoh lainnya sebagai pahlawan nasional. Berikut biodata singkat Soleh Iskandar. Riwayat pendidikan Soleh Iskandar. Berikut karya dan peninggalan Kiai Haji Soleh Iskandar.